Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Pamulang yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat di tengah kondisi pandemi virus corona saat ini. Tetap semangat. Semangat itu pula yang terus kami pupuk di dalam pelayanan Saca Sabtu Ceria Anak Wilayah 7 GKI Pamulang. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu kita bersama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami telah mempunyai rencana acara Paskah bagi anak-anak Sabtu Ceria Anak. Tetapi beberapa hari setelahnya muncul informasi dan peraturan yang mengharuskan kami untuk tetap tinggal di rumah, untuk tetap diam di rumah dan menghindari kerumunan. Dari situ kami berpikir, bagaimana dengan acara Paskah anak-anak nantinya? Hanya satu hal yang ada dalam hati kami. Kami rindu untuk anak-anak tetap dapat merayakan Paskah dan untuk anak-anak tetap dapat menghayati dan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kami sangat menyayangkan apabila momen Paskah ini berlalu begitu saja bagi anak-anak kami. Dan puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan, pada akhirnya kami tetap sepakat untuk merayakan acara Paskah bagi anak-anak Saca yang dikemas dalam dua buah lomba, yaitu lomba menghias telur dan lomba menyanyi yang dilakukan di rumah masing-masing. Adapun lomba yang diadakan yaitu lomba menghias telur dan lomba menyanyi yang kami bagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas pra-TK dan TK, kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk lomba menghias telur, untuk pra-TK dan TK mengirimkan berupa foto kreasi anak-anak, dan untuk kelas kecil kelas besar mengirimkan video yang berisi arti Paskah atau makna Paskah bagi mereka. Untuk lomba menyanyi, kami sudah menentukan satu lagu berjudul Yesus Disalib Karena Cintanya. Dan untuk iringan musik, kami memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk dapat berkreasi lebih lagi, dapat berupa iringan musik gitar, galon air minum, atau mungkin alat musik kreatif lainnya. Foto dan video akan dikirimkan ke grup Saca sehingga anak-anak juga dapat melihat kreasi dari teman-teman mereka. Hal ini dilakukan atau dilaksanakan bertepatan dengan hari Jumat. Dan setelah itu, video dan foto dari kreasi anak-anak ini digabungkan menjadi satu video kreatif yang di-sharekan di hari Minggu, hari Paskah, sebagai ucapan selamat Paskah dari anak-anak untuk orang tua mereka dan untuk seluruh keluarga besar Wilayah 7 GKI Pamulang. Setelah menyepakati tanggal dan harinya, kami segera mengkomunikasikan dan men-sharekan rencana acara Paskah ini ke grup WA Saca yang di dalamnya ada para orang tua dari anak-anak Sabtu Ceria Anak. Puji Tuhan, sungguh luar biasa respon dari para orang tua dan juga semangat dari anak-anak. Ada juga beberapa yang kami hubungi merasakan sukacita dengan diadakannya acara lomba Paskah walaupun diadakan di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa Saca Sabtu Ceria Anak ini baru diadakan dua kali atau dua bulan. Kami berpikir
hanya ada 10 sampai 15 anak yang ikut serta di dalamnya. Tapi puji Tuhan, ternyata banyak anak yang bersemangat di dalam mengikuti lomba ini. Sehingga yang mendaftar lomba menghias telur ada 30 anak dan lomba menyanyi ada 26 anak. Semangat anak-anak inilah yang membuat kami menjadi lebih bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami kepada anak-anak kami tetap memberikan reward bagi anak-anak yang telah mendaftar, semua anak-anak. Kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan sendirilah yang menolong di dalam kami melayani pekerjaan. Apakah aktivitas seperti ini hanya dilakukan pada saat Paskah saja? Tentu saja tidak. Kami akan tetap dan terus memberikan aktivitas bagi anak-anak saja setiap bulannya. Dan setiap minggu kami juga memberikan link, men-share link untuk ibadah live sekolah minggu dan juga renungan harian anak-anak yang dapat dibagikan oleh orang tua setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak dapat bertemu langsung, tetapi kami rindu untuk anak-anak tetap merasakan bahwa Saca, Sabtu Ceria Anak itu tetap ada. Bahwa persekutuan anak itu tetap ada di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Semangat anak-anak inilah yang memberikan kami juga semangat untuk terus melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin berbagi di ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.